Di samping bentuk dan warna yang menawan, beberapa jenis satwa di Indonesia ternyata menyimpan racun yang berbahaya bagi manusia. Ada yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat. Jika bertemu dengan beberapa jenis satwa tersebut, tentunya kita harus lebih waspada. Maka dari itu berikut rangkuman 5 jenis-jenis satwa Indonesia yang berbahaya karena memiliki racun di tubuhnya dan dapat membunuh manusia. 1. Ikan buntal. Meski memiliki tubuh yang unik karena dapat menggembung dan mengeluarkan duri ketika disentuh, ikan buntal ini ternyata menyimpan racun tetradotoksin yang tersimpan pada organ tubuh bagian hati, ovarium, kulit, dan usus halus. Namun ikan ini tetap dapat dikonsumsi dengan cara pengolahan yang sangat hati-hati dan tepat. 2. Bulu babi. Jika sedang berada di pantai, kemungkinan kita akan sering menjumpai bulu babi. Hewan ini memiliki banyak duri panjang yang membuatnya terlihat menarik untuk disentuh. Akan tetapi kamu harus tetap waspada, karena apabila tertusuk duri bulu babi yang beracun itu, kulit manusia dapat bereaksi yaitu rasa panas, gatal, dan nyeri berkepanjangan. 3. Komodo. Salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia ini memang memiliki perawakan seperti kadal besar yang cukup menyeramkan. Berada di kawasan Nusa Tenggara Timur, komodo memiliki gigitan yang kuat serta racun pada air liurnya dan jaringan kelenjar yang mematikan. Untuk itu, kita harus waspada dan berhati-hati ketika berkunjung ke Pulau Komodo. 4. Ikan lepu batu. Menyelam menjadi kegiatan menyenangkan, namun tidak jika bertemu satwa yang satu ini. Bentuknya yang sangat mirip dengan karang membuat kita akan mudah terkecoh dengan keberadaan ikan lepu batu ini. Racun dari ikan lepu batu ini dapat menyebabkan kelumpuhan jaringan saraf hingga kematian. 5. Ular sendok Jawa atau ular kobra. Menjadi hewan berbisa yang paling populer, keberadaan ular sendok Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan kobra ini harus sangat diwaspadai. Meski habitat aslinya ada di hutan hujan tropis, namun jenis ular anggota suku Elapidae ini juga mahir dalam menyesuaikan diri dengan sebuah wilayah baru. Demikian informasi mengenai jenis-jenis satwa Indonesia yang menawan namun memiliki racun yang berbahaya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan kita lebih berwaspada ketika berada di alam bebas.